pihak Malta telah dilantik oleh pihak MOA sebagai urusia untuk kita mengadakan Carnival Zon Utara pada tahun ini, yang mana program ini adalah merupakan salah satu antara strategi ataupun objektif daripada pihak bahagian IET Kementerian Pertanian, di mana antara tempat-tempat ataupun apa untuk diadakan program-program promosi ataupun carnival IET ini adalah di hypermarket ataupun supermarket. Ini adalah tujuan kita, target kita adalah untuk menjadi tempat tumpuan orang ramai supaya kita boleh mengadakan promosi-promosi dan juga jualan-jualan produk-produk utawan kita kepada orang ramai. Matlamat kementerian adalah pertama sekali selain daripada nak memilih, menentu dan menapis usahawan-usahawan ini yang saya kira ada bakat, minat dan sebagainya. Kemudian dibantu pula dengan pemberian mesin dan sebagainya. Kemudian diberi pula bantuan mungkin dalam bentuk mesin pembungkusan, mungkin dari segi labeling, penjenamaan apa semua ni. Kemudian dibantu lagi untuk membuat promosi. Promosi ni selalunya kalau barangan keluaran IET ni kita bercakap semasa bulan perayaan, utama sekali bulan-bulan puasa, bulan raya. Jadi macam contoh di Madaw sendiri, kalau bahagian IET ni kita mengendalikan perniagaan kita ni setahun lebih kurang, tahun ni 2015 disasarkan 120 juta. Itu bukan kecil, itu memang besar. Dan sudah tentulah juga agensi lain seperti Pharma lagi besar. Kemudian Kedah sendiri pun juga besar, Jabatan Pertanian juga besar. Semua ni adalah dengan satu hasrat niat, iaitu untuk membantu golongan usahawan Melayu, Bumi Putera, Lok Bandar untuk memperkenal, mengenengah dan mempromosi serta nak bagi laku barangan dan keluaran mereka.